Kamis 18 Januari 2018, asisten 2 Setda Aceh Dr. Taqwallah melakukan kunjungan kerja ke terminal bus tipe A Batoh yang dibangun pada tahun 2006 dengan sumber dana Rehab Rekon Aceh Nias melalui Satker BRR Transportasi Darat di atas lahan seluas 4,5 hektar dengan jumlah staf 45 orang mulai beroperasi pada tahun 2009. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Zulkarnain mengatakan pihaknya bekerjasama dengan UPT Terminal Batoh melalui Pekan Bersih-Bersih untuk memaksimalkan pelayanan terutama faktor kebersihan di terminal demi kenyamanan masyarakat yang berkunjung. Lebih lanjut, Kepala UPT Terminal Batoh Herianto mengatakan untuk tahun 2018 pihaknya telah mengajukan anggaran melalui dinas terkait untuk merevitalisasi terminal secara menyeluruh dan akan segera menuntaskan masalah penyerahan aset dari Kementerian Perhubungan untuk memaksimalkan fungsi dan juga pelayanan sesuai standar nasional. Home industri minyak pret yang terletak di Desa Lam Ara merupakan lokasi kedua yang dikunjungi oleh Dr. Taqwallah bersama jajaran SKPA terkait. Di tangan kreatif dan juga inovatif Daudi, seorang anak muda Aceh, minyak pret menjadi pelopor industri parfum lokal asli dengan tujuan utama mengangkat komoditi nilam Aceh ke kancah dunia melalui produk parfum orisinal dengan aroma selanga, kafe, melu, sanger, dan jempa. Usaha ini dimulai pada April 2015 dengan modal 60 juta dan saat ini telah memiliki aset 150 juta dengan omset penjualan sebesar 278 juta per bulan dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 24 orang. Kepala Dinas Perindustrian Aceh Asmaudin mengatakan ini adalah salah satu contoh wirausahawan muda yang berhasil di Kota Banda Aceh dan Dinas Perindustrian Aceh sangat mendukung usaha yang digeluti oleh anak muda ini serta terus melakukan pembinaan. Omset kita hari ini sampai sekitar 278 juta, sekitaran 278 juta per bulan. Kira-kira penjualan sekitar 4.000 sampai 5.000 piece per bulannya. Kemudian pasar minyak pret sudah seluruh Indonesia. Saat ini sudah ada sekitar 300 sampai 400 reseller seluruh Indonesia dan 17 outlet mitra serta 5 distributor. Minyak pret juga sudah dirasakan oleh 11 negara seperti Amerika, Inggris, Dubai, Arab Saudi, Sri Lanka, Malaysia, Singapura, Australia, Filipina, dan beberapa negara Asia lain. Usai melakukan peninjauan lokasi minyak pret, Dr. Taqwallah melakukan perjalanan menuju Blang Bintang untuk melakukan peninjauan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Sigli Banda Aceh atau disingkat Sibanceh dengan total anggaran 2 miliar pada tahun 2018. Kondisi pekerjaan saat ini adalah proses pembebasan lahan seluas 74,2 km dan sedang dilakukan pengukuran ruas lahan di 3 kecamatan yaitu Blang Bintang, Montasi, dan Indrapuri. Datang lagi udah dibangun nih. Ayo kita doakan sama-sama, Pak. Kita di PTK pengadaan tanah jalan tol ruas Sigli Banda Aceh sudah menyelesaikan 2 tahapan. Dari mana ada 4 tahapan yang harus kita lalui semua. Tahap pertama perencanaan, tahap kedua persiapan, tahap ketiga pelaksanaan, dan tahap keempat penyerahan hasil. Nah, kita sekarang berada di fase yang ketiga atau tahap ketiga, di mana tahap pertama kemarin oleh kami di direktorat menyediakan DED, muncul namanya dokumen perencanaan. Siap dari perencanaan oleh kementerian dilimpahkan ke pemerintah daerah. Dalam hal ini diwakili oleh kemarin asisten satu, dibentuk tim persiapan, Pak.
hasil dari tim persiapan ini muncul namanya dokumen penetapan lokasi. Dan dokumen itu sudah diteken oleh gubernur. Kemudian hasil dari itu dikembalikan lagi dokumen penetapan lokasi ke kementerian. Dan selanjutnya masa pelaksanaan dilaksanakan oleh dari Kanwil BPN. Kami ini sudah adalah tahap, sebagaimana disampaikan tadi, tahap 3 dan 4 di BPN. Kami sudah masuk ini tahap awal untuk pelaksanaan lapangan. Kemarin itu kami sudah terima penyerahan dokumen tanggal 21 November, Pak ya? 2 Desember, November ya. Penyerahan ke kita dan kita seleksi. Ya, sudah kita seleksi, kita sempurnakan. Dan dari data yang ada sementara ini sudah sempurna untuk kita bisa lakukan lapangan. Dan kita hari Senin kemarin sudah kita turun, sudah mulai, Pak. Sesuai dengan jadwal yang direncanakan, dijadwalkan kita pertengahan bulan ini kita turun, sudah alhamdulillah kita sudah bisa turun lapangan. Jadi hari ini mungkin hari keempat ya lapangan, ya sementara ini kita belum temukan hambatan-hambatan dan bisa berjalan dengan baik. Jadi target tahap pertama ini, target kita adalah 16 km itu Blang Bintang Montase Indrapuri, itu satu minggu selesai insya Allah, sekitar 500 bidang. Laporan dari teman-teman di lapang seperti itu, dan alhamdulillah tidak ada kendala. Informasi sebenarnya sudah lengkap, Pak, sampaikan oleh Pak dari DPK, bahwa sesuai dengan SK Gubernur, tahap penyelesaian, tahap persiapan, yang kewenangan ada di kita, pemerintah daerah, dalam hal ini diketuai oleh asisten satu dan sekretariat di kami, sampai dengan penetapan lokasi sudah tuntas, dengan sekian ribu kepemilikan bidang. Dan hari ini SK penetapan itu sudah kita serahkan ke BPN, Kanwil. Tinggal hanya operasional untuk dalam rangka pengukuran dan ganti rugi oleh penilaian oleh KJPP. Kalau kita dari PUPR Aceh mendukung jalan tol ini dari awal, Pak. Alhamdulillah hari ini sudah pengukuran. Insya Allah bulan depan selesai pengukuran tahap Banda Aceh Sigli ya. Kemudian bisa dilanjutkan. Jadi karena kita seperti dikatakan tadi, rencana groundbreaking itu kan Desember 2017. Itu kan isu-isu pada gubernur lama. Nah ini kan sekarang udah gubernur baru. Saya ada mendengar juga isunya Agustus ini groundbreaking-nya. Jadi ini PPK harus intens komunikasi dengan departemen menetapkan kapan jadwal groundbreaking itu. Sehingga kita di lapangan ini bisa menyiapkan lahan groundbreaking, di mana visinya, apa di sini, nanti tim akan turun lagi. Apakah di awal di TPI Lembada atau di sini. Jadi nanti ada alternatif-alternatif yang akan dipilih. Peningkatan ekonomi masyarakat menjadi salah satu fokus program Aceh Hebat di bawah kepemimpinan Irwan Dinova, ujar asisten 2 Setda Aceh Dr. Takwallah saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi UPTD unggas milik Dinas Peternakan Aceh di Blang Bintang. Kepala Dinas Peternakan Aceh, Julia Zaini, mengatakan bahwa ini adalah salah satu pilot proyek menuju Aceh Kaya sebagai daerah yang memiliki swasembada telur, dan hasil dari penjualan telur ini nantinya akan menjadi pendapatan asli Aceh. Dengan fasilitas yang ada di area lahan seluas 10 hektar ini, telah terisi ayam ras petelur sejumlah 45 ribu ekor dengan usia 17 minggu dan baru pada tahap awal produksi. Pantai Pulau Kapuk merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang berada di Kabupaten Aceh Besar. Pemerintah melalui Dinas Pariwisata melakukan revitalisasi bangunan seluas 5.084 meter untuk pembangunan 3 unit resto, jalan setapak dan landscape untuk memberi kenyamanan para wisatawan yang berkunjung, baik itu lokal maupun mancanegara. Lanjut ke lokasi ke-6, Hendrayana selaku Ketua Kelompok Koperasi Industri Nilam yang terletak di Kecamatan Darul Hikmah ini didirikan pada tahun 2011 dan koperasi ini mampu memproduksi minyak nilam 2 ton per tahun. Lebih lanjut, Hendrayana mengatakan sampai dengan saat ini Koperasi Industri Nilam yang beranggotakan 120 orang ini sudah mampu memasarkan produk minyak nilam hingga ke luar negeri, diantaranya adalah PT Botanicus dari Ceko dan PT Payan Dentras dari Prancis. Kami
telah menjadi anak didik ataupun anak asuh dari pihak PT Payan Betran dari Perancis melalui PT General Aromatik yang ada cabangnya di Banda Aceh. Lokasi paket pembangunan pengganti jembatan Kurung Tenom sepanjang 209,44 meter yang dikerjakan PT Mewatindo Prapem dengan nilai kontrak 78,68 miliar fungsional secara keseluruhan. Direktur PT Mewatindo Prapem mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan bore pile pada fender sebanyak 7 titik, bore pile pada pilar sebanyak 15 titik pada tanggal 17 Februari 2018. Lebih lanjut, Kepala Biro Adpem Setda Aceh Soria mengatakan penggantian jembatan baru Kurung Tenom ini dikarenakan bangunan yang sudah lama mengalami kerusakan dan goyang sehingga membahayakan bagi masyarakat yang melintas. Saya penanggung jawab dari penyedia jasa pelaksanaan dari jembatan ini. Dan jembatan baru ini kami targetkan pertengahan 2019 sudah selesai. Sementara lancar-lancar aja sebelum banjir. Kalau banjir, biasa kami sediakan alat berat untuk mengatasi kayu-kayu yang hanyut. Usai melaksanakan salat maghrib, Dr. Takwallah bersama rombongan melakukan peninjauan ke pelabuhan Kuala Bubun Aceh Barat yang dibangun di atas lahan seluas 1,6 hektar pada tahun 2010 dengan sumber dana dari APBN dan mulai beroperasi pada 29 Agustus 2016. Kepala UPTD Pelabuhan Julkifli mengatakan untuk memaksimalkan pelayanan pihaknya masih sangat membutuhkan dukungan anggaran dari dinas terkait. Dalam hal anggaran ataupun Asisten 2 Setda Aceh menambahkan bahwa untuk tahun 2018 ini, Pelabuhan Kuala Bubun harus mampu memaksimalkan pelayanan kebersihan, terutama untuk kamar mandi demi kenyamanan.